Ada beberapa makan yang dapat meningkatkan kemampuan kinerja otak seperti buah beri, teh hijau dan makanan lain yang banyak mengandung antioksidan. Sebaliknya, dari sekian banyak jenis makanan ternyata ada yang bisa menurunkan kinerja otak. Satu, ikan yang mengandung merkuri. Ikan termasuk jenis makanan yang banyak mengandung omega-3 sehingga sangat bagus bagi kesehatan otak. Sayangnya beberapa ikan laut mengandung merkuri yang bisa memberikan dampak negatif pada fungsi otak. 2. Popcorn kemasan. Berhati-hatilah dengan popcorn yang dibuat dengan microwave. Popcorn ini banyak mengandung minyak trans yang bisa merusak otak. 3. Keripik. Keripik dan gorengan memiliki kandungan lemak yang bisa menurunkan ketajaman dalam berpikir. 4. Kikil. Selain daging ayam, daging sapi juga banyak disuntik dengan pengawet mayat. Apalagi kulit sapi yang sangat rentan membusuk dalam satu hari. Maka para pemilik usaha ini lebih memilih menggunakan formalin daripada kulitnya tak layak jual. 5. Susi mengonsumsi ikan mentah mengakibatkan masuknya nematoda, cacing, masuk ke dalam tubuh. Cacing ini memengaruhi saluran pencernaan. Mereka dapat masuk ke lambung, kerongkongan, atau usus. Ikan tuna atau salmon sendiri mengandung merkuri yang merupakan polutan racun bagi sistem saraf. Dampak terburuk dari merkuri yakni bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. 6. Biji ceri. Biji ceri diketahui mengandung senyawa sianida hidrogen yang sangat beracun. Namun kamu tidak perlu khawatir jika tidak sengaja menelannya, sebab efek mematikan ini akan terjadi apabila kamu sengaja mengonsumsi biji ceri dalam jumlah banyak. 7. Ikan fugu. Ikan yang disebut juga ikan buntal ini memiliki racun yang berbahaya bahkan 1200 kali lebih mematikan daripada racun sianida. Bagian paling berbahaya dari ikan ini adalah organ-organ dalam, terutama hati. Ikan fugu itulah beberapa makanan yang berbahaya kalau dikonsumsi berlebihan. Semoga bermanfaat.